Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanta Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya akan mengerjakan tugas kelompok tugas ke-8 yang mana akan menjelaskan proses tracing menggunakan binary search dan sequential searching berdasarkan 18 data ini. Untuk kelompok 8 sendiri, perintahnya yaitu membuat tracing untuk mencari angka 65 menggunakan sequential search dan binary search. Langsung ke program sequential search saja, di mana sebelum menuju ke proses tracingnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode program dari sequential search itu sendiri, di mana kita langsung ke fungsi utama ini ya. Di fungsi utama ini terdapat deklarasi array-nya itu sendiri. Array-nya itu terdiri dari 18 buah, di mana dituliskan satu persatu ya, terlebih dahulu dari 1 sampai 101. Lalu deklarasi selanjutnya yaitu deklarasi integer find, atau yang dicari, angka yang dicarinya yaitu angka 65 dan count-nya itu sama dengan 0. Setelah itu, dalam kode program ini tuh masuk ke struktur perulangan, di mana struktur perulangan yang dipakai pada kode program ini yaitu struktur perulangan for, di mana for ini yaitu integer i-nya sama dengan 0, i-nya itu kurang dari 18, di mana 18 itu jumlah banyaknya array itu sendiri. Lalu ketika belum terpenuhi ya si for-nya, maka akan terus berulang, maka si i-nya itu akan ditambah 1. Lalu jika array i-nya sama dengan find, maka count-nya itu yang sama dengan i, maka yang dicarinya itu sama dengan i, lalu break. Nah, jika si count-nya itu sama dengan 0, jika tidak ada data yang ditemukan, maka akan di print data yang dicari itu tidak ada. Sementara jika tidak, atau jika si count-nya tidak sama dengan 0, maka data yang akan di print-nya itu data %d ada pada posisi ke d, lalu return 0, atau fungsinya dikembalikan lagi ke 0. Nah, kita langsung ke proses tracing dari kode program ini menggunakan sequential searching. Nah, kita salin dulu ya kode programnya sehingga seperti ini. Lalu supaya untuk mempermudah, kita tambahkan di sininya indeksnya, indeks array-nya, indeks array-nya. Lalu nah, di sininya, lalu ini untuk indeks array ke 1, ke 0, lalu ke 1, ke 2, lalu ke 3, lalu ke 4, lalu ke 5, lalu ke 6, lalu ke 7, lalu ke 8, lalu ke 9, lalu ke 10, lalu ke 11, lalu ke 12, lalu ke 13, lalu ke 14, lalu ke 15, lalu ke 16, dan ke 17 terakhir, karena indeks itu dimulai diawali dengan angka 0. Nah, setelah ini kita menuliskan syaratnya itu di sini nih. Nah, ini kita tulis syarat. Syaratnya itu si i-nya itu kurang dari 18, karena jumlah array-nya itu 18 ya. Lalu kita tulis fungsi, bukan fungsi, tapi struktur pemilihan ininya nih. If array i, array i sama dengan find, nah kita selanjutnya langsung masuk ke i-nya sama dengan 0, karena di sini kan integer i-nya sama dengan 0, maka kita mulai dari i sama dengan 0. Apakah 0 itu kurang dari 0 itu
kurang dari 18. Jawabannya itu ya, berarti akan masuk ke if ini. Jika array 0 sama dengan find. Nah, masukkan array 0 itu berapa di sini? Array 0 itu harganya itu 1 di sini, kita masukkan 1. Lalu sama dengan find, yang dicarinya yaitu kan 65 ya di situ. Jadi masukkan angka 65. Nah, apakah 1 sama dengan 65? Ternyata jawabannya tidak. Maka akan lanjut ke i berikutnya setelah i 0 yaitu i 1, karena pertambahannya ditambah 1, i plus plus itu i nya sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 18? Jawabannya yaitu iya. Maka array 1, array 1 sama dengan find. Nah, array 1 tuh nilainya itu berapa? Array 1 itu yaitu nilainya yaitu 3. Nah, lalu find itu kan tadi udah ya 65. Apakah 3 sama dengan 65? Ternyata jawabannya masih tidak. Nah, lalu ketika tidak, maka akan lanjut ke i selanjutnya, yaitu i sama dengan 2. Nah, 2 ini apakah kurang dari 18? Jawabannya yaitu masih iya. Maka, jika array 2 sama dengan find, array 2 itu berapa? Array 2 itu nilainya yaitu 9. Kita masukkan 9. Apakah 9 sama dengan find atau 65? Jawabannya yaitu masih tidak. Maka akan lanjut ke i selanjutnya. I selanjutnya yaitu i sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 18? Jawabannya iya. Nah, lalu array 3 apakah sama dengan yang dicari atau find? Array 3 itu nilainya berapa? Array 3 itu nilainya itu 11. Apakah 11 sama dengan 65? Jawabannya masih tidak ya. Nah, maka akan lanjut lagi ke i selanjutnya. I selanjutnya yaitu i sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 18? Jawabannya yaitu iya. Array 4 sama dengan find. Array 4 itu nilainya yaitu 18. Apakah 18 itu sama dengan 65? Jawabannya yaitu tidak. Maka akan lanjut lagi ke i selanjutnya. I selanjutnya yaitu i sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 18? Jawabannya itu iya. Lalu array 5 sama dengan find. Lalu, apakah array 5 itu berapa ya? Array 5 itu yaitu 24. Apakah 24 itu sama dengan 65? Jawabannya itu yaitu tidak.
Lanjut ke I selanjutnya. I selanjutnya yaitu, I selanjutnya yaitu I sama dengan 6. I sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 18? Jawabannya itu ya. Array 6 sama dengan main. Array 6 itu nilainya yaitu 36. 36 apakah sama dengan 65? Jawabannya yaitu tidak. Lanjut ke I selanjutnya, yaitu I sama dengan 7. Apakah 7 kurang dari 18? Jawabannya itu ya. Array 7 sama dengan main. Array 7 itu nilainya yaitu 41. Apakah 41 sama dengan 65? Jawabannya masih tidak. Berarti dilanjut ke I selanjutnya, yaitu I sama dengan 8. 8 apakah kurang dari 18? Jawabannya yaitu ya. Array 8 sama dengan find. Nah, array 8 itu nilainya yaitu 42. Apakah 42 sama dengan 65? Jawabannya yaitu tidak. Nah, selanjutnya i-nya yaitu sama dengan 9. Apakah 9 kurang dari 18? Jawabannya yaitu ya. Array 9 sama dengan find. Array 9 itu nilainya yaitu 54. Apakah 54 sama dengan 65? Jawabannya itu masih tidak. Selanjutnya berarti I ke selanjutnya yaitu I sama dengan 10. Apakah 10 kurang dari 18? Jawabannya yaitu iya. Array 10 sama dengan find. Array 10 itu nilainya yaitu 61. 61 apakah sama dengan 65? Jawabannya yaitu masih tidak. Dilanjut ke I selanjutnya. I selanjutnya sama dengan itu sama dengan 11. Apakah 11 kurang dari 18? Jawabannya itu ya. Array 11 sama dengan find. Array 11 itu nilainya yaitu 65. 65 apakah sama dengan 65? Jawabannya itu iya. Maka akan dieksekusi yang font ini nih. Font ini berarti font atau yang ditemukan yaitu sama dengan I. Berarti found-nya yaitu sama dengan 11. Berarti data itu akan data 65 itu akan ditemukan pada indeks atau posisi ke 11. Maka ketika sudah ditemukan,
proses ini akan mengeksekusi yang break ini. Break. Lalu selesai. Mungkin sekian proses sequential searching yang dapat saya jelaskan. Proses binary searching akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, jadi yang kedua akan men-tracing kode program binary search, di mana dalam kode program binary search ini dengan fungsi utamanya terdiri dari yang pertama pendeklarasian array yang berjumlah 18 dan rincian sebagai berikut. Lalu pendeklarasian integer n atau total dari array itu sama dengan 18. Lalu integer find sama dengan 65, yaitu angka yang dicarinya 65. Lalu found sama dengan 0, first, last, middle. Setelah di pendeklarasian akan lanjut struktur perulangan atau looping, di mana looping dalam program ini menggunakan struktur perulangan while, yang mana kondisi first kurang dari sama dengan last. Ketika first kurang dari sama dengan last akan dieksekusi, yaitu yang pertama struktur pemilihannya yang terdiri dari if else, struktur pemilihan if, di mana untuk if kondisi pertama yaitu di mana ketika array middle atau array tengah kurang dari apa yang dicari atau find, maka akan dieksekusi dengan middle ditambah 1. Jika kondisi itu tidak, maka akan dieksekusi first sama dengan middle ditambah 1. Jika kondisi itu tidak, maka akan dieksekusi struktur perulangan if selanjutnya, yaitu else if, di mana else if ini kondisinya yaitu saat array middle atau array tengah sama dengan apa yang dicari atau find, maka akan dieksekusi found sama dengan middle. Ketika found sama dengan middle, maka akan terprint f data persen d ditemukan pada indeks ke persen d. Lalu untuk menghentikan program. Dan lalu jika tidak else if yang sebelumnya, maka akan dilanjutkan ke else yang terakhir ini, di mana else yang terakhir ini yaitu ketika dieksekusi akan mengeksekusi last sama dengan middle dikurangi 1. Dan ketika ini selesai dieksekusi, maka akan lanjut ke program di luar struktur pemilihan, yaitu middle sama dengan first ditambah last dibagi 2. Jika data tidak ditemukan, maka first lebih dari last. Ketika first lebih dari last, maka akan print f atau tercetak data persen d tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ke trackingannya ya. Nah, jadi kita langsung ke proses tracking dari kode program ini menggunakan binary search-nya ya. Nah, sebelumnya ini kita salin dulu ininya ya. Salin dulu. Nah, untuk langkah pertama ada array-nya, berarti kita buat indeksnya terlebih dahulu. Indeks array-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, lalu 17. Nah, setelah seperti ini, kita lihat kelasnya. Kelasnya itu N. N sama dengan 18 dikurangi 1. Kelas ya, kita lihat kelasnya itu berapa, ada 18 dikurangi 1 sama dengan 17. Nah, baik, lanjut ke middle firstnya itu berapa, firstnya itu 0 ditambah kelasnya itu 17 ya, yang di atas ya, ini ya 17. Sama dengan sorry dibagi 2. Nah, sama dengan 17 dibagi 2 itu harusnya 8,5, tapi ini kan integer jadi 8. Setelah ini kita lanjut ke while-nya. While. First-nya berapa? First-nya 0. Terus first kurang dari sama dengan plus. Nah, ini first-nya itu berapa? Kita masukin first-nya itu 0. Kurang dari sama dengan plus-nya itu 17. Apakah 0 kurang dari sama dengan 17? Ya. Nah, kalau seperti ya seperti ini kita lanjut terus. Lanjut ya. Kita lanjut ke if yang ini, if array middle. Tapi kita ke sini. Nah, ini lanjut array middle-nya berapa? Middle-nya 8. 8 yang dicarinya 65. Kayak ini indeks 8 42 kurang dari 65. Jawabannya ya. Kalau ya seperti ini masih lanjut ke sini ya, ke first sama dengan middle ditambah 1. Nah, seperti ini. Lalu firstnya sama dengan middle-nya itu kan 8 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 9 ya. Nah, karena sudah seperti ini, jadi else if sama else-nya dilewat langsung ke middle ya. Ini ke middle ini, ke middle ini. Nah, setelah itu kita
mid. Nah, kita isi lagi nih. Middle sama dengan first-nya itu berapa? First-nya 9. Berarti first-nya udah 9 ya nih yang di atas. Ditambah last-nya itu 17. Ya. Dibagi 2. Sama dengan 13. Nah, setelah seperti ini kita mencari while-nya lagi. Setelah seperti ini kita mencari while-nya lagi. While first, langsung aja ya. First langsung saja di sini while-nya itu first kurang dari sama dengan last. Nah, sekarang first-nya 9 kurang dari sama dengan 17. Jawabannya iya. Kalau ya, kita lanjut ya ke sini lagi berarti ya, kurangin lagi. Nah, kita setelah seperti ini kita kembali array middle-nya berarti menjadi 13 dan yang dicarinya 65. Dan 13 yaitu indeks 13 yaitu 82 ya. 82 kurang dari 65 tidak. Jika tidak seperti ini, kita menggunakan else if. Nah, kita menggunakan ini. Jika tidak seperti ini, kita menggunakan else if. Ya. Nah, lalu seperti ini kita isi lagi try middle-nya berapa? 13. Middle-nya 13. Find-nya 65. Indeks 13 adalah 82. 82. Sorry, ini 65. 82 dengan sama dengan 65. Tidak juga ya. Jika tidak seperti ini, kita lanjut lagi ke else-nya lagi. Else yang terakhir ya. Kita lanjut ke else yang terakhir. Yang ini. Jika seperti ini, kita menggunakan else terakhir lagi ya, else yang terakhir.
Tells. Nah, begini kan? Nah, kita sih lagi last-nya, middle-nya tadi 13 ya, dikurangi 1 sekarang, sama dengan menjadi last-nya menjadi 12 ya. Lanjut kita ke, jika sudah seperti ini, ke middle yang ini lagi, balik lagi. Nah, nah seperti ini. Ya, first-nya berapa? First-nya 9 ditambah last-nya berapa? 12 dibagi 2 ya teman-teman nih, sama dengan 10 karena integer. Nah, selanjutnya kita buat, jika sudah seperti ini, kita buat while-nya lagi. While-nya sekarang first-nya 9 kurang dari sama dengan 12. Jawabannya iya. Jika iya, kita lanjut di if sini ya. Nah, setelah seperti ini array-nya array middle-nya menjadi 10 ya, kurang dari 65. Indeks 10 adalah 61 kurang dari 65 ya. Jika ya seperti ini, maka kita lanjut lagi yang ini. Nah, jika seperti ini, lanjut lagi. First sama dengan middle-nya 10 ya, ditambah 1. 10 ditambah 1 sama dengan 11 ya. Setelah seperti ini, kita ini middle-nya juga masukkan yang middle ini, langsung ke sini ya. Nah, lanjut kita nih, middle sama dengan first-nya berapa? First-nya menjadi 11 ditambah 1. Sama dengan, oh ini middle-nya dibagi 2 dan dibagi 2 sama dengan
11 ditambah 1, 12. 11 ditambah 12. Sorry, last-nya ini 12 ya, teman-teman. Bagi 2 dengan hasilnya 11. Nah, setelah seperti ini, kita pakai lagi yang else if. Yang ini ya, yang ini. Selanjutnya ini. Tapi kita simpan ini. Nah, jika seperti ini, kita seperti yang di atas tadi, kita masukkan lagi middle-nya 11, yang dicarinya 65. Yuk, nah ini indeks kita lihat dulu, indeks 11 itu 65 ya, indeks 11 65. 65. Ya. Berarti sudah ketemu ya. 65 65. Maka ininya found sama dengan middle. Found-nya sama dengan 11. Lalu kita lihat dulu ya, apakah betul data 65 ditemukan pada indeks 11. Ya, berarti betul dan selesai.